kerjaan itu pendapatnya beda. Jadi ya sudah, sampai aku bilangnya nggak mau kerja di situ. Kalau bangun tidur itu lebih manja, pengennya digendong. Nggak apa-apa ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lia's Family di Taiwan Channel. Gimana ini kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang udah jam 6:30 teman-teman. Mau 6:30. Jadi aku mau bikin sarapannya anak-anak. Sarapannya kalian udah pernah lihat, sering lihat aku bikin ini ya. Karena ini emang paling simpel, paling waktunya paling cepat untuk bikinnya ya. Tamping, bentar. Ini aku matiin dulu. Sekarang itu nggak perlu cepat-cepat ya teman-teman, karena suami aku tuh pagi siang itu nggak kerjanya itu malam-malam. Kalau kerja itu ya harus cepat-cepat, jam 7 20 menit itu semuanya udah beres makan, udah pokoknya udah beresan, itu harus keluar jam 7:20. Tapi sekarang jam 7:45 mereka baru keluar, baru ini ya berangkat ya. Kenapa kok enggak ini, enggak kerja seperti biasa? Karena kemarin ya, sebenarnya satu minggu yang lalu aku sih enggak ngasih tahu kalian ya. Satu minggu mungkin hampir dua minggu itu suami aku ini berantem lah, bukan maksudnya bukan tunjuk-tunjukkan ya, cuman pakai mulut sama ini bisa dibilang sih atasannya ya. Nah, pokoknya ada kendala, pokoknya kerjaan itu pendapatnya beda. Jadi ya sudah, sampai aku bilangnya nggak mau kerja di situ. Ayah, anak aku. Bentar, si Angelnya bangun teman-teman. Om Tante, Angel bangun. Aduh, nggak bawa kunciran ini. Sudah.
udahlah. Gak apa-apa, gak usah kekunciran ya. Halo Om Tante. Udah gede kok mau digendong, masih digendong. Iya teman-teman, soalnya ini baru bangun tidur. Kalau bangun tidur itu lebih manja, pengennya digendong. Gak apa-apa ya. Iya. Kemana? Yang? Digigitnya mau kamu? Masih ngantuk. Sayang masih ngantuk kan? Iya. Sayangku masih ngantuk. Ya balik lagi ke tadi soal pekerjaan ya. Ini kalau di Taiwan itu asal kita nggak ini milih-milih pekerjaan yang halal ya maksudnya. Milih-milih kerjaan yang pengennya kepenak kayak gitu ya, yang enak. Itu Taiwan banyak-banyak banget kerjaan, lowongan pekerjaan. Yang penting ini, apa ya, nggak takut susah. Kalau pengennya kerja yang gampang ya susah nyarinya, tapi kalau ini nggak milih-milih kerjaan, kita keluar kerjaan yang satu, kerjaannya satu lagi itu bisa dapet. Satu hari itu udah dapet. Ya. Kayak ini pabrik itu banyak loh yang lowongan kerjaan. Gajinya itu lumayan lebih banyak lah ya. Insya Allah satu harinya itu dapatnya katanya sih 3.000. 3.000 ya sekitar 1.500. Mudah-mudahan aja di sana itu orangnya itu enggak cerewet-cerewet. Enggak ini ya. Biasanya itu atasan ya. Bukan bos ya. Kayak misalkan mungkin manajer atau apanya atau yang ngendaliin ngawasin karyawan-karyawan itu enggak ini bikin ulah. Kadang-kadang bukan orangnya, bukan karyawannya yang bikin ulah, tapi ya itu atasannya. Tapi kalau menurut aku ya, kalau aku sih ya, biarpun ini pengawasnya mandor ya, biarpun mandornya itu cerewet ya udah didengerin aja. Tapi suami aku enggak. Kalau misalkan orang Taiwan gitu, kalau misalkan kita pikirannya kerjaannya bener, tapi kok di ini kayak misalkan dicari kesalahan-kesalahan padahal enggak ada kesalahan, suami aku tuh udah itu enggak bakalan ya. Orang Taiwan itu kebanyakan seperti itu. Gak apa-apa, ini apa? Gak kerja, mending gak kerja di situ daripada dicerewetin, ya. Enggak ada karet sayangku. Karetnya di mana ini? Udah, ayo. Males ke bawah.
Males ke bawah lagi. Nanti kalau misalkan ke bawah, takutnya alinya dengerin ini pintu kebuka bangun. Kamu bisa cepet. Iya, berat kamu saya. Anak-anak makan siangnya di ini sekolahan ya, jadi cuman bawa ini sumpit sama dua mangkok masing-masing ya, satu itu untuk nasi ini buat nuang nasi sama sayuran, satunya lagi itu buah. Jadi kalau makan siang itu mereka di sekolahan ya. Yang satu nggak pakai telur, yang satunya lagi nanti pakai telur. Si sakulanya pengennya yang nggak pakai telur. Ya sudah. Ini nanti aku ininya aku mau beres-beresin, jangan taruh di sini, kelihatannya sangat-sangat berantakan kan teman-teman. Nanti ya aku barang-barang yang ada di lemari yang nggak kepake aku mau buang, terus ya nanti aku pindahin ke lemari sini aja biar terlihatnya rada ini ya, rada enak dipandang, nggak berantakan ini. Niatnya kalau ada rezeki aku juga mau ini beli lemari khusus untuk gerabah, perkakas ya, perkakas dapur. Minyaknya kurang, tapi enggak pakai minyak sih. Oke, sarapannya cecehnya udah selesai, udah jadi. Hai Alin, enak sayang.
Makanan. Cuman satu sih buat apa sih? Sela itu kalau pagi nggak terlalu suka sarapan ya. Sarapan cuman satu dua suap udah. Kalau si Sakila makannya itu banyak. Walaupun kayak biarin kurus kayak gitu, tapi makan dia itu banyak. Hah, coba deh, Sakila. Ini sih hantu tuh beda. Makannya banyak. Lagi rada batuk dia. Hari ini hari Rabu, jadi sekolahnya itu ngasih murid-muridnya pakai baju biasa. Setiap hari Rabu kayak gitu. Iya sayang.